Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Tiwul adalah makanan pokok pengganti nasi beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Penduduk Trenggalek, Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dan juga Blitar dikenal mengkonsumsi jenis makanan ini untuk sehari-hari. Tiwul ini dibuat dari gaplek. Nah, tiwul ini ternyata banyak manfaatnya juga loh. Salah satunya, tiwul bisa dijadikan sebagai menu diet. Selain itu, tiwul juga bisa kita sajikan menjadi berbagai macam olahan makanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengolahnya menjadi tiwul goreng. Selain kaya akan manfaat, tiwul juga bisa dijadikan sebagai makanan sehat untuk para pelaku diet. Karena karbohidratnya lebih rendah dari nasi putih, jadi sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Kandungan serat juga terdapat pada tiwul, yang baik untuk kesehatan pencernaan. Tidak hanya itu saja, alasan lain kenapa nasi tiwul termasuk makanan untuk diet sehat, lantaran bisa dijadikan sebagai sumber energi yang cukup baik untuk tubuh.
Hal ini disebabkan karena tiwul ini di dalamnya mengandung asam butirat yang sangat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Namun, meski banyak sekali manfaat tiwul untuk tubuh, tapi sayangnya masih banyak yang belum mengetahui tentang makanan satu ini. Sangat disayangkan ya, mengingat khasiat tiwul bagi tubuh itu sangat banyak.